Hindari makanan-makanan ini di menu makan siang. Makan siang sangatlah penting karena bisa membuat kita kembali mendapatkan energi agar bisa beraktivitas dengan maksimal. Hanya saja, ada baiknya kita memperhatikan menu makan siang kita agar tidak mudah membuat tubuh mengantuk setelah mengkonsumsinya. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang sebaiknya kita hindari untuk makan siang. Roti. Meskipun enak dan praktis untuk dikonsumsi, roti memiliki indeks glikemik yang tinggi sehingga membuat kadar gula cepat naik setelah mengkonsumsinya. Namun saat sore hari, kadar gula darah akan merosot dengan tajam dan akhirnya membuat kita mudah lapar. Hal ini akan membuat kita terpancing untuk makan camilan yang akhirnya memicu kenaikan berat badan. Mayones. Salah satu isian dalam roti atau makanan lainnya ini kaya akan kalori dan lemak. Jika kita mengkonsumsinya dengan berlebihan, hal ini tentu kurang sehat bagi kesehatan tubuh. Minuman-minuman manis. Es teh atau minuman bersoda memang sangat menyegarkan untuk dikonsumsi di siang hari yang panas dan terik. Sayangnya, minuman ini cenderung kaya gula yang dikonsumsi berlebihan bisa memicu diabetes, obesitas, kerusakan gigi, atau bahkan penyakit jantung. Yogurt. Meskipun kerap dianggap sebagai makanan sehat, dalam realitanya banyak yogurt yang kini memiliki kandungan gula tinggi dan miskin serat. Sebaiknya kita memilih yogurt yang tanpa rasa yang ditambahi dengan potongan buah asli yang lebih sehat bagi kesehatan. Pasta. Pasta cenderung tidak akan mengenyangkan dalam waktu yang lama, sehingga kita pun akan cepat merasa lapar kembali atau bahkan merasa lesu dan mengantuk di sore hari. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas kita, khususnya saat seharusnya bisa produktif di tempat kerja, bukan?
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.